sebuah mimpi yang udah gue pikirin dari lama, dari Indomu Sindiran dan di 2014, dimana gue banyak banget melihat bakat-bakat baru dan ya simply lah ya, kita repost di Instagram, orang lihat dan akhirnya dia tumbuh besar menjadi musisi, menjadi seniman yang dari banyak karya orang-orang. Halo, saya Hiroaki Kato, konnichiwa dari Jepang. Terima kasih sudah undang ke acara Acuan Day. Dan acaranya seru dan memang dua artis yang dari Acuan, ya si Jebong sama Alsa, itu kan luar biasa ya, bertalenta. Semoga sukses selalu dan artis-artis lainnya hari ini tampil juga keren. Jadi semoga masa depannya cerah.
Semoga sukses dan sehat selalu. Dan semoga ada acuan day berikutnya. Sampai bertemu lagi di next event. Thank you. Arigato. Omedeto. Hi, we are Starby. Get ready. Hari ini seru banget. Kita lagi nonton acaranya acuan day. Tadi kita habis nonton ada Elsa. Ada Kak Jagung. Keren banget, parah. Mantap, asik banget sih. Asik banget. Terus kayak suaranya bagus banget. Jadi kita menikmati banget acara-acaranya. Makanannya juga enak. Five-five-nya juga dapet ya. Mereka keren banget ya, thank you ya. Thank you, Frank. Makasih udah ngundang kita. Jauh ini sih beberapa KOL-KOL yang mungkin viral dan juga terkenal akhirnya kayak berkumpul satu tempat di sini gitu loh. Ya kayak ya seru aja sih. Untuk acara acuan day hari ini seru banget. Nanti gue minta banget sama pihak acuan buat bikin acara kayak gini lagi. Seru banget pokoknya. Halo, kita dari Kelvin Hawks. Seru banget, pokoknya kece. Sukses terus acuan. Seru banget, ada Jebung segala macam. Waktu itu pernah main ke kantor juga, Jebung sama Elsa. Iya. Mereka seru kok. Iya, sumpah. Lagi tadi bawa single terbarunya. Iya, Jebung. Enak banget, sama si Elsa, aku suka lagunya, mantap. Seru acuan. Oke, gue Sheila. Kalau menurut gue, acara acuan day hari ini tuh luar biasa banget, keren banget. Jujur, gue sebagai orang pekerja seni, gue udah kangen banget sama acara-acara kayak gini. Karena semenjak pandemi gitu ya, semua itu udah berubah, semua udah beda. Dan mudah-mudahan acuan ini benar-benar jadi acuan buat karya-karya baru, kemudian talenta-talenta baru menjadi wadah kita semua berkarya. Dan semoga tahun depan next event ya, Acuan Entertainment bakal lebih keren lagi, mengadakan acara yang luar biasa lagi. Dan jangan lupa gue diundang juga ya. Sukses terus buat Acuan Entertainment. Hai, gue Jebung. Hari ini kita habis Acuan Day ya. Habis nyanyi lagu terbaru kita. Seru banget ya? Seru banget dong. Seru pastinya banget. Harus ada tiap tahun gak sih? Harus banget. Karena seru banget. Kalau gak ada tiap tahun, jujur ngambek sama acuan. Parah. Gak akan pernah dimaafin. Betul. Tahun depan harus ada. Harus ada. Oke? Okay?